Okay, lelaki masculine, orang yang ada good manners, very polite, good manners, pemurah and penyayang. Semestinya dia kena jadi, dia kena berdisiplin. Orang individu tersebut tidak takut untuk buat apa yang wanita buat, such as cuci pinggan ke, basuh baju ke, yeah, it's not a problem. Yang ketiga, for example, dalam satu situasi, dia tidak berlindak agresif. Dia baik, baik bukan dengan saya je, baik dengan semua orang. Yang kedua ialah lelaki yang kemas, kemas dan wangi. Wangi tu perlu sebab lelaki kan selalu kadang-kadang macam busuk sikit kan. Rasanya dua tu dah cukup, enough. Tak perlu kaya ke apa, tak perlu. The first one, jaga solat. Second, kena hormat. And third one is aura dia kot, aura. Lelaki masculine dia ada aura dia sendiri. Baik, wangi, solat, macho, handsome, gagah.